Yo, halo semua teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus ya. Hari ini kita lagi perjalanan menuju ke Bali dan kita melewati Ketapang Gilimanuk dan kita harus naik ini kapal feri ini. Nah, dia kapalnya udah berangkat teman-teman. Kalian bisa lihat itu. Ini gelombangnya, semoga aja gelombangnya tidak tinggi karena kemarin sempat tinggi, sempat ditutup juga. Dan kali ini kita mau samperin Aluna sama Amanda. Dia pertama kalinya naik kapal feri. Kayaknya dia pusing guys. Yuk, kita samperin Aluna Amanda. Pusing. Iya, iya, ini kebetulan juga Aluna lagi kurang enak badan. Oh no. Ini pertama kalinya Aluna naik kapal yang kakuna sama Manda ya. Gimana rasanya? Manda, cemberut ya coy. Ya Manda, gimana rasanya? Pusing. Dia pusing katanya teman-teman. Mau makan dulu, beli pop mie. Nanti kami beliin pop mie ya, ntar makan ya. Manda mau pop mie. Oke, kalau gitu sekarang kita mau beli pop mie dulu buat ganjil perut. Kasihan Aluna sama Manda kelaparan. Tunggu sini ya. Pak. Oke. Mas, berapa popminya mas? 15. Ini gak pedes kan? Enggak. Makasih mas. Nah ini dia popminya udah. Goyang. Hati-hati ya. Karena gelombangnya, ombaknya ini guys. Gak berasa jalan. Ombak. Gak berasa jalan? Iya cuma. Cuman berasa goyang-goyang ya kan? Iya. Iyalah namanya juga di atas kapal kan. Naik turun. Aku juga baru bangun tidur guys, tidur terus di mobil. Kakak Una sekarang makan dulu ya sama Manda ya. Bismillah dulu. Ini kebetulan cuaca di sini dingin sekali. Goyang. Cuaca di sini dingin sekali. Jadi enak banget kalau makan yang anget-anget teman-teman. Bismillah dulu ya. Nah ini bagus nih kalau pas lagi goyang-goyang kayak gini. Bagusnya challenge pakai lipstick. Pastikan seru. Mami kan pakai lipstick. Nanti pakai lipstiknya dia kemana-mana. Ini kau nih kayak gini sini. Udah pusing aku guys, pusing. Oke guys, kalau gitu sekarang kita mau makan dulu. Nanti kita juga akan lihat situasinya di luar seperti apa. Kalau menurutku sih enakan di luar karena anginnya sepoi-sepoi. Enak Manda? Enak dong. Manda banyak sekali makannya guys. Dia sendirian nih mau habis. Kalau Alunanya makannya dikit, lagi pusing ya. Nanti kami beliin makanan yang Una mau. Ya, kalau udah sampai ya. Oke. Habis ini ya Manda? Oh iya teman-teman, habis ini kita mau mengeksplor kapalnya ini guys. Kita akan naik ke atas, kita akan lihat seperti apa di atas. Biasanya kalau diem di sini kan pusing, nggak bisa melihat pemandangan. Kalau di luar kan bisa. Ya Manda? A few moments later. Nih, papi beliin susu buat Aluna satu, rasa strawberry, sama buat Amanda satu. Amanda sukanya rasa coklat. Habis minyak Amanda. Oh ini, gak apa ya? Habis. Lapar. Masih kurang. Padahal ombaknya. Makan aja deh. Masih kurang. Kakak Una cepet sembuh ya kak ya. Nanti sampai Bali kita ke dokter ya. Oke. Okay? 1 hour later. Alhamdulillah kita udah makan kenyang Manda. Manda mau ikut ke atas enggak sama Papi? Enggak, Pi pusing. Pusing? Kakak Una mau ikut ke atas. Enggak mau ikut ke atas. Oh ya udah. Kalau gitu Amanda tunggu sini ya sama Mami sama Kakak Una juga ya. Ya. Papi mau ke atas dulu ya. Lihat-lihat di atas ya. Oke, tunggu sini. Oke, teman-teman kalau gitu sekarang kita akan lihat ke atas. Ini kapalnya soalnya berlantai-lantai. Kita akan lihat di lantai atasnya seperti apa. Yuk. Waduh, kita melewati tangganya agak sempit nih. Wes. Ini agak sedikit oleng-oleng nih. Hati-hati. Yang ini kencang sekali rembulan. Berantakan. Yang ini kencang banget. Di lantai atas juga penuh dengan orang, teman-teman. Bisa lihat. Yuk, kita ke mana ya di depan? Depan. Ini. Pelan. Awas pegangan pelan-pelan. Iya. Oh, ini ada tempat. Ada tempat wudunya di sini, jadi kita bisa sholat walaupun di atas kapal. Ada toilet, tapi dia khusus wudu only. Berarti kita warga sipil nggak boleh? Nggak boleh di bawah. Oh, di bawah? Lainnya?
Kita explore dulu di sini guys. Di sini ada apa aja nih? Do not roll. Ada tulisannya do not roll. Berarti tidak boleh dilempar gitu. Di gulung. Tidak boleh. Boleh. Di sini ada kos-kosan ya. Kos-kosan mana? Itu gangnya. Gang masuk itu. Oh iya, sini kita masuk. Ada terowongan kecil. Ini bukan kos-kosan. Oh, bukan. Ruangan apa ini ya? Toilet enggak? ABK. Oh, ini kapal untuk kru apa? Kamar untuk kru kapalnya di sini ya. Oke. Okay. Aku lama-lama pusing ya, Dik. Oh, no. Coba aku berusaha untuk menahan ombaknya ya. Coba. Enggak bisa ya, memang. Tidak ada yang bisa melawan alam ya, Dik. Iya, enggak ada yang bisa. Jadi mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan teman-teman ya, karena gelombangnya agak lumayan tinggi sekarang. A few moments later. Nah, itu dia kapal feri yang lainnya juga, guys. Tuh, sana satu, di situ dua, terus tiga dan empat. Tuh, ada di sana. Kamu pernah naik kapal feri enggak, Edi? Pernah. Kalau ke Sumba naik kapal feri kayak gini? Pernah. Berapa lama? Kalau dari Bali enggak bisa pakai feri. Terus yang gede. Berapa lama biasanya? 2 hari 1 malam. Gimana kalau teman-teman setuju ya? Nanti kita akan bikin konten ke Sumba. Kita ke kampungnya Yadi. Ya, Yadi. Yakin? Yakin. Berapa malam naik kapal? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Iya. Oh, 2. Kok lama banget? Iya, lama. Ini sejam aja loh. Nih. Ini kita naik kapal feri 1 jam aja, teman-teman. Menyeberang dari Banyuwangi ke Bali ya. 1 jam. Kapal bayangin 2 hari coba. 2 hari 1 malam. Tapi ada tempat tidur kan? Ada. Nah, nanti kita akan cobain ya. Insya Allah kalau ada rezeki dan juga ada kesempatan, kita akan main ke kampungnya Yadi. Oke. Okay. Pusing apa Yadi? Pernah nggak naik kapal feri, tapi dek bawahnya tuh kemasukan air? Jangan sampai. Kalau aku pernah dulu. Kemasukan gimana maksudnya? Kecipratan air? Masuk air. Bocor apa? Keciprat. Bocor. Emang ombaknya gede banget. Tapi mudah-mudahan aman lah kapal feri aman, ini ya. Aman. Aman ya. Karena udah dicek juga sebelum berangkat. Aku sempat pusing. Kuyang. Kita samperin Aluna Manda aja deh sama Mami. Guys, yuk. Pusing aku, guys. Kita turun dulu ya, guys ya. Kita turun dulu, teman-teman. Tadi tangga yang ini? Oh no. Bukan. Kok nyasar aku, guys? Uh-oh. Tangga sebelah mana dong? Sebelah sana? Wah, nggak tahu aku. Tapi coba. Kita turun. Kita turun dulu ya. Oh, ini dia tembusnya ke parkiran mobil. Tuh kan, benar. Ke parkiran mobil penumpang, teman-teman. Tuh, mobilnya pada ditumpuk-tumpuk seperti ini di sini. Wah, jauh. Wah, itu dia paling ujung kelihatannya. Paling ujung di depan. Wah, iya. Pusing nggak kuat. A few moments later. Mana sih, Pak? Lama banget. Aduh, pusing. Anda pusing nggak? Pusing. Pusing, kalau pusing duduk. Kalau pusing duduk. Semuanya pada pusing. Waduh, gawat teman-teman. Semuanya pada pusing, guys. Semuanya pada pusing. Tuh kakak Una udah tidur pusing, Mami udah tidur pusing. Amanda juga udah kelingan ya, Amanda. Udah, kita istirahat dulu, guys. Kita istirahat dulu. Aku juga pusing. Aduh, ikutan pusing.